Jangan jadikan masjid sebagai tempat untuk mencerca sesama umat, bertelingkah dan gelanggang politik. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah, masjid seharusnya dijadikan institusi yang menerajui kebaikan, pusat kegiatan umat Islam, malah sebagai lilin yang menyinari masyarakat setempat. Jangan sekali-kali menjadikan masjid sebagai tempat untuk mencerca sesama umat, bertelingkah dan apatah lagi menjadi masjid sebagai sebuah gelanggang politik. Dalam hal ini, saya memang tidak membenar mana-mana pihak yang mempolitikkan rumah Allah ini. Jadilah ini satu ingatan kepada kita semua. Dan saya harap tidak ada yang mempertikaikan arahan ini. Ini adalah untuk kesejahteraan dan kebaikan bersama kita umat Islam dan orang Melayu kita. Baginda bertitah demikian ketika majlis perasmian Masjid Baharu Bandar Tun Abdul Razak Jengke Maran. Pada majlis tersebut, Seri Paduka berkenan merasmikan dan memasyurkan masjid berkenaan dengan nama Masjid Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Turut berangkat pemangku Raja Pahang Tengku Hassan Al-Ibrahim Alam Shah dan kerabat Diraja Pahang serta barisan kepimpinan kerajaan negeri.